Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Healwell Pharmaceutical Sendirian Berhad. Bersiaran. Bertemu lagi dalam rancangan Keajaiban Hilin, sebuah rancangan penyelidikan secara tinjauan bagi melihat sendiri keberkesanan produk Hilin yang mengandungi bahan aktif gamadulin pada dos yang telah dikaji, mencukupi untuk merangsang pemudaan sel-sel badan dan penyembuhan luka. Bagaimana anda semua hari ini? Saya harap anda semua akan terus setia menemani saya, Jamilah Wadan, untuk berkongsi pengalaman bersama kru Keajaiban Hilin. Seperti biasa, jom kita mulakan setengah jam Keajaiban Hilin dengan paparan kisah benar penderitaan seorang pesakit di Kulim Kedah Darul Aman yang telah lumpuh akibat kecederaan teruk di kepala kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya. Bagaimana kisahnya dan apa kaitannya dengan Keajaiban Hilin? Sama-sama kita saksikan. Maaf, saya sendiri berdali. Kemalangan jalan raya yang menimpa Syamsuddin Talib telah banyak mengubah rutin hidupnya. Dia koma dan lama terlantar di hospital kerana cedera teruk di kepala. Derita dan sengsara tidak mungkin dapat diucap dengan kata-kata. Lebih mengharukan lagi, selepas itu dia lumpuh tidak berdaya. Melihat kecederaan yang dialaminya, tidak hairanlah jika dia mengalami kesukaran untuk berkomunikasi seperti biasa. Namun dari raut wajahnya jelas tergambar kesyukuran kerana pengalaman terlantar lumpuh kini hanyalah sebuah kenangan dalam sejarah hidupnya. Dalam Eli, Mak. Jadi rasa makan tu rasa boleh sembuh? Ya. Lebih kurang bulan 3 tahun 2006, abang saya balik daripada kerja. Sebab itu sebuah motor balik sampai setengah jalan. Telah dilanggar oleh seorang penuntut sekolah. Lepas itu, dia telah dihantar ke Hospital Taiping untuk dirawat di sana. Tetapi Hospital Taiping tak dapat teruskan rawatan itu kerana keadaan dia kritikal dan terus hantar ke Hospital Besar Ipoh. Bahagian kepala dia yang lebih teruk cedera. Dia tidak luka mana-mana ataupun tidak patah. Tapi kecederaan di kepala dia yang lebih serius lagi. Doktor kata dia perlu dibuat pembedahan. Selepas dibedah, dia dimasuk ke ICU selama sebulan dan dikoma di situ. Sehingga sebulan. Sebulan dia dibawa ke ward. Dibawa ke ward untuk rawatan lanjut. Selepas 2 minggu dia dibenarkan balik. Dia keadaan tak bermayang dan tak boleh bergerak. Kita kata dia lumpuh. Terlantar. Sebelah badan terlantar. Sebelah kiri dia yang tak boleh bergerak langsung. Memang saya mengambil bukan pengajian untuk dia lah, untuk buat reward untuk makanan susulan dia. Lebih kurang sebulan lebih dia terlantar juga. Ketidakupayaan Syamsuddin untuk bergerak sebelum ini adalah diakibatkan oleh kecederaan otak yang teruk. Otak kita sebenarnya terapung dikelilingi oleh cecair. Sebarang hentaman yang kuat ke kepala boleh menyebabkan otak terhentak ke tepi tengkorak atau mencederakan saluran darah. Sebarang kecederaan dalaman yang berlaku pada tengkorak, saluran darah terkoyak atau kecederaan kepada otak sendiri adalah serius dan berbahaya. Kecederaan otak yang terjadi kepada Syamsuddin boleh memberi kesan seperti lumpuh atau hemiparesis, iaitu mengalami lemah pada sebelah bahagian badan. Selain itu, disartria juga boleh berlaku di mana berlakunya masalah pada bahagian mulut yang menyebabkan kurang keupayaan untuk bertutur dengan baik. Lepas mengambil gamogen ini, keadaannya lebih baik daripada yang selepas ini. Lebih kurang mengambil semua 3 minggu, keadaannya lebih positif lagi.
Sebelum tu dia tak boleh bangun, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk. Tapi selepas mengambil gambar gel ni, dia boleh duduk. Dia boleh duduk dan dia boleh sendiri pergi mandi. Lepas tu dalam masa 3 bulan, dalam masa selepas sebulan, dia mula berjalan. Dalam kala 4 bulan, dia boleh berjalan satu hari lebih kurang 2 km. Setiap petang, dia boleh berjalan 2 km lebih kurang. Sebelum hari pertama dibuat tu, doktor kata dia akan lumpuh. Sebelum ni saya ingat dia tak boleh ada apa-apa. Selepas makan gambar jen dah beberapa lama ni, saya ingat pergerakan dia lebih baik. Pergerakan lebih baik, semua makan dia pun dia bertambah selera. Lepas tu dia dah tak bagi lagi, dia dah tak ada ubat apa lagi lah. Saya harap dia akan sembuh seperti sedia kala dengan makan gambar jen ni. Pasal mula-mula tu saya rasa makan dulu macam mana. Lepas tu saya tengok lebih kurang dalam masa satu botol tu, saya dah tengok ada perubahannya. Daripada situ saya akan teruskan sehingga berjaya lah kira. Saya bukan sekat saya ni, saya yakin sebab saya dah tengok lah. Harapan nyata yang dikecapinya begitu menguatkan semangatnya untuk terus melangkah dan terus melangkah. Tak hairanlah dia tak pernah jemu berjalan sejauh 2 km setiap hari, kerana dia amat pasti suatu hari nanti dia akan dapat berjalan lebih jauh seperti biasa. Sama ada anda percaya atau tidak, peningkatan kesihatan dan keupayaan fizikal Samsudin disebabkan oleh pengambilan produk Hilin, anda sendirilah yang menentukannya. Kami di sini hanya turut gembira dengan perkembangan yang dialami Samsudin. Kita berehat seketika dan kembali lagi dalam Keajaiban Hilin sebentar nanti. Masa Hilin untuk seisi keluarga. Makanan berkhasiat untuk merangsang kesihatan, memberi tenaga dan minda yang cerdas. Ia dirumus dari tulinan gamudulin, Hazanah Laut Malaysia. Kaya dengan gamudulin, omega 3 dan 6 serta beta-karotin, chlorella dan vitamin B kompleks. Gamogen, rahsia untuk keluarga saya. Produk berkualiti dari Hilin, Khazanah Samudra. Memperkenalkan sensasi baru revolusi dalam penjagaan kulit. AG 2000 merupakan sistem penjagaan kulit yang unik. Bertindak secara aktif ke atas kulit anda demi kulit yang lebih halus, lembut, cerah, lagi menyerlah, wajah cantik secara semula jadi dan berseri. Terima kasih AG 2000. Kulit muka saya tiada masalah lagi. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Keajaiban Hilin. Apa pula selepas ni ya? Baiklah, kita ke pantai timur pula, iaitu di Kemaman, Terengganu, untuk mengetahui kisah penderitaan seorang wanita yang bertahun-tahun mengalami migrain. Saya percaya soal migrain ini memang kerap kita dengar. Bolehkah ia disembuhkan atau hanya dapat dicegah seketika? Biarpun migrain seolah menjadi penyakit biasa di kalangan kita, namun bagi Safura Muhammad Noor, tak dapat dia gambarkan betapa seksa hidupnya setiap kali diserang migrain. Bukan saja kerana tekanan perasaan atau kerja, malah cuaca panas dan cahaya yang terang pun boleh menyebabkan kepalanya mengalami kesakitan yang teramat sangat. Migrain ni dah lama lah. Dah lama, tetapi dia bukan selalu kena lah. Dan selalu kena ambil ubat dari klinik lah. Dari klinik, dan kalau penyakit itu datang menyerang lah maksudnya. Setiap hari lah saya terpaksa mengambil pil daripada klinik. Masa kena serangan migrain tu, biasanya kalau nak macam kita bekerja pun kan. Kita bekerja pun
banyak benda lah kita tak boleh buat. Macam nak menumpukan dalam kelas pun kadang-kadang terganggulah pengajaran kita tu kan. Kalau macam balik kat rumah ni pun, macam kerja-kerja rumah tu biasanya kita balik tu nak baring je lah. Nak baring kan, banyaklah aktiviti yang tak boleh kita buat. Biasa doktor dia bagi ubat ni untuk penahan sakit je lah. Kan, penahan sakit maksudnya kalau nak menyembuhkan rasa-rasa migrain ni sukar untuk disembuhkan lah. Sebab dah sekian lama akak makan ubat tu, maksudnya kalau bila panas, cuaca panas, memang dia akan mula dah. Mata berair, sakit kepala yang sakit sangat-sangat lah. Biasanya sakit di sebelah kepala lah. Sakit sebelah kanan ataupun sekeliling mata. Memang sakit yang teramat, sampai kadang-kadang sampai tak boleh nak buka mata tu. Dan mata memang akan berair lah. Berair, merah kan. Dia sakit, sangat sakit lah. Boleh kata setiap hari kalau dalam seminggu tu boleh kata 2-3 kali mesti kenalah yang agak teruk juga lah. Ramai pakar neurologi berpendapat biasanya kaum wanita 3 kali lebih cenderung mengalami masalah migrain berbanding kaum lelaki. Menurut kajian yang telah dibuat, migrain terjadi disebabkan oleh salur darah di bawah kulit kepala yang mengembang disebabkan oleh pelbagai faktor. Pengembangan salur darah temporal menyebabkan serat saraf yang ada kaitan dengannya membengkak dan mengeluarkan bahan kimia yang seterusnya mendatangkan rasa sakit. Ia juga boleh membabitkan sistem saraf otomatik dan jika ianya berlaku, ia boleh menyebabkan pesakit berasa loya, muntah, ceret, seram sejuk, kabur penglihatan serta sensitif kepada cahaya dan bunyi menjadi lebih kuat. Saya rasa sejak saya mengambil gamat ni, produk gamat ni yang emulsion tu, maksudnya kena juga yang apa serangan migrain tu ada kena, tapi dia tak kerap. Tidak kerap dan juga kesakitan dia tu berkurangan lah. Sampai rasa-rasa saya makan yang emulsion tu 6 bulan lah. 6 bulan campurlah dengan yang orange tu, yang gamat orange tu. Ada satu produk yang dikeluarkan oleh Gamat Healing tu kan, Gamogen tu. Tapi yang kalau sebelum ni yang emulsion tu saya selalu ambil pagi 2 sudu, malam 2 sudu. Ataupun petang lah 2 sudu. Tapi sekarang ni dengan Gamogen ni saya rasa 1 sudu sudah memadai lah. Selepas ambil Gamogen ni saya rasa migrain tu dah tak ada langsung lah. Hilang langsung memang alhamdulillah lah. Tak ada sakit langsung. Sejak saya makan tu hari tu masa saya ambil tu saya pergi ke kedai tu. Kebetulan pula Kak Yah tu memang ada kat kedai dan dia mengesyorkan saya dengan Gamogen tu lah. Hari tu memang saya betul-betul sakit kepala. Tengah sakit tu. Lepas tu balik tu saya memang ambil 2 sudu dan beberapa jam selepas tu memang tak ada sakit kepala. Dan saya teruslah makan. Sampai sekarang ni memang tak ada langsung. Dan saya akan teruslah makan Gamogen ni. Memang tak akan sakit kepala terus. Dan saya mengesyorkan kepada beberapa orang kawan yang ada migrain. Dan memang dapat feedback tu memang migrain tu memang boleh hilanglah. Sekarang ni pun kalau cuaca panas macam mana sekalipun tak akan sakit kepala. Itu memang satu macam miracle juga kan. Satu yang sangat menakjubkan lah bagi saya ni. Dan sejak tu pun saya tak pernah pergi klinik sampai sekarang ni. Tak pernah pergi ambil klinik untuk ubat sakit kepala lah maksudnya kan. Dah 3 bulan ni tak ada lah. Saya yakin lah dengan produk ni sebab sebelum ni memang aku ada guna beberapa produk lain lah. Untuk sakit kepala dan juga untuk pembedahan kan. Tapi aku rasa ni produk yang terbaik lah. Yang ni anugerah lah ni. Anugerah Allah lah ni. Dari daripada alam kan. Mungkin bagi kita, migrain itu biasa saja disebabkan ianya selalu kita dengar dan mungkin kita sering melihat kawan-kawan yang mengalaminya tidak seteruk mana. Apa tidaknya? Makan ubat menahan sakit, hilanglah buat sementara waktu. Apapun, kita bagi laluan untuk iklan dulu dan kembali lagi seketika nanti. Masa Hilin untuk seisi keluarga. Makanan berkhasiat untuk merangsang kesihatan, memberi tenaga dan minda yang cerdas. Ia dirumus dari tulinan Gamudulin, Hazanah Laut Malaysia,
kaya dengan gamodulin, omega 3 dan 6 serta beta karotin, chlorella dan vitamin B kompleks. Gamogen, rahsia untuk keluarga saya. Produk berkualiti dari Hilin, Kazana Samudra. Memperkenalkan sensasi baru revolusi dalam penjagaan kulit. Meiji 2000 merupakan sistem penjagaan kulit yang unik. Bertindak secara aktif ke atas kulit anda demi kulit yang lebih halus, lembut, cerah, lagi menyerlah, wajah cantik secara semula jadi dan berseri. Terima kasih, Meiji 2000. Kulit muka saya tiada masalah lagi. Saya agak tertarik dengan ungkapan kata-kata anugerah Allah dari alam tadi kerana produk Hilin sememangnya berasaskan sumber alam semula jadi yang telah diformulasikan dengan sempurna oleh Profesor Dr. Hassan Yaakob untuk menjadi penawar kepada yang memerlukan. Tetapi, adakah sebatian gamodulin boleh menjadi penawar kepada semua penyakit? Seperti saya, anda pun tentu masih ragu-ragu. Kali ini kita melangkah ke Kuala Terengganu dan berkenalan dengan seorang anak muda bernama Abdul Zarif Idris yang juga ingin berkongsi rasa meluahkan derita. Umur semuda 18 tahun nampaknya tidak menjanjikan dia terkecuali daripada mengalami masalah sakit tulang belakang yang serius. Mampukah sebatian gamodulin mengurangkan beban derita anak muda ini? Sama-sama kita dengar pengakuan Abdul Zarif. Jarah sakit tulang belakang pada tahun 2000, saya menjalani latihan untuk lompat jauh. Sebab tu melompat tu, daratan yang saya buat tu tersilap disebabkan kaki saya terlebih, jadi punggung tu jatuh dahulu. Dalam masa tahun 2001 tak sakit, tahun 2002 akhir tahun 2002 mula rasa sakit. Sakit kira menyocok, kira berdenyut-denyut. Berdenyut tu, tu pun kira masih tak peduli buat aktiviti macam biasa. Tahun 2000 mula sakit kuat, nak tidur tak boleh. 2003 dan mula rasa sakit nak tidur, nak buat aktiviti tu kira terbataslah. Tahun 2004 tak tahan sangat, pergi jumpa doktor, lepas tu doktor rujuk ke pakar ortopedik. Okey, lepas tu mula buat pemantauan, doktor buat X-ray. Masa X-ray tu memang doktor kata tak ada apa-apa, kira macam ke cuma tulang tu nampak macam ke straight lah sikit. Sakit bahagian punggung bawah dan punggung ke bawah belah kiri. Selepas ortopedik tu mula buat fizioterapi nak tengok perubahan. Masa fizio tu buat dia doktor panggil heat therapy, menggunakan haba yang letak letak atas punggung. Lepas tu pasal panas. Ada perubahan tapi kira slow. Sakit tu masih ada. Terapi tu dibuat 18 kali, seminggu tu sekali jadi 18 minggu untuk sesi pertama. Tulang tu kira okey. Tapi memang sakit belah punggung bawah ke bawah punggung belah kiri ke bawah. Selepas rujukan refer yang kedua tu saya jumpa dengan Puan Dahlia. Dia yang mengesyorkan tentang gamat healing ni. Selepas saya berbincang dengan keluarga saya, ayah saya, mak saya, lepas tu dia kata okey boleh cuba. Esok kan saya telefon, lepas tu saya makan gamat almasyin. Selepas minggu ada perubahan. Badan kira rasa segar. Dulu memang tak bermanya. Lepas tu rasa sakit tu memang mula-mula dalam 2 3 hari tu ada rasa sakit. Sakit kau, sakit ingat berdenyut-denyut-denyut. Lepas tu hilang kira selepas minggu tu. Ada kawan ajak main bola, test main. Balik tu kira okey. Tak rasa sakit, tidur pun lena. Memang rasa, kira rasa tu memang paling sedap akhir. Pertama kali dirasai. Sehingga hari ini saya makan 11 botol. So, seminggu untuk sebotol jadi dalam 2 bulan lebih. Dulu kalau cuaca sejuk sangat, memang akan rasa sakit sebelah kiri ni. Sekarang ni okey. Lepas tu kalau duduk dulu, masa belajar dulu kan biasa kelas lebih kurang sejam setengah ataupun dua jam. Dalam masa sejam setengah dua jam tu memang
kira acak kali lah bangun. Bangun tu jalan tu baru duduk. Sekarang ni kira sejam tu sejam setengah. Kira okey lah. Dah cuba berlari, jogging tepi pantai okey. Tak ada masalah. Jalan tu saya jalan Pusi Bandar. Jalan kaki saja okey. Tak ada apa-apa masalah. 100%, 99%. Sebab kira aktiviti dulu kira tak boleh buat, sekarang ni dah boleh buat. Terapi tu dia buat heat terapi. Heat terapi tu ada satu mesin dia yang letak atas tempat sakit ni selama 20 minit, lepas tu rasa panas. Haba kira, saya tanya fizio tu, dia tanya, dia kata haba mengalir. 18 kali tu yang masa seminggu satu kali. Jadi 18 minggu. 50% sebab dulu sakit kuat. Jumpa Puan Dahlia, terapi yang kedua. Kira sesi akhir baru saya menggunakan gamat emulsion. Saya gunakan oil liniment untuk disapu bahagian luar badan. Untuk tulang, lepas tu kalau macam kira ubat tahan sakit lah. Sebab kalau macam rasa lengur, saya gunakan oil liniment tu lah. Ada babat tu, kira rasa selesa, segar gitu. Sebab dia ada rasa macam panas, panas sejuk gitu. Selain tu, gunakan shampoo. Waktu saya makan ubat hospital, yang saya perasan rambut saya kerap gugur kira. Sebab tu shampoo ataupun kita kira bilas rambut ataupun lemak minyak rambut, kira banyak lah rambut gugur atas tapak tangan. Hampir separuh lah depan ni kira memang nampak kulit kepala lah. Lepas tu Puan Dahlia syurkan shampoo. Shampoo dan juga gamat emulsion ni. Saya makan lebih kurang 2 minggu. Nampak berubah kira rambut. Waktu saya lemak minyak rambut, kira dok banyak. Ada gugur tapi dok banyak lah. Sekarang ni okey kira. Tengok ada perubahan daripada dulu. Dulu nipis. Doktor kata kalau sebab saya dah kata macam okey lah doktor, kira boleh buat aktiviti yang tak boleh buat. Kata doktor kata kita pantau dalam masa 6 bulan. Kalau dalam masa 6 bulan tu rasa okey, kira saya tak perlu jumpa doktor pakar ortopedik. Ya? Selepas saya, Puan Dahlia syurkan produk gamat ni, saya terus makan gamat emulsion sehingga hari ni. Tidak dicampur dengan ubat lain. Hanya gamat emulsion. Saya yakin sebab saya mengalami perubahan yang begitu ketara selepas makan gamat emulsion. Tak kisahlah sama ada anda menderita kerana disebabkan oleh apa saja jenis penyakit atau kecederaan, nasihat Profesor, jangan berputus asa. Malah rawatlah ia dengan sabar dan amalkan produk Hilin dengan tekun. InsyaAllah anda akan bebas daripada penyakit anda kerana bagi Profesor, penderitaan anda ada penawarnya. Sebenarnya masih banyak kisah yang ingin kami paparkan. Sayang sekali kerana kita sudah pun berada di hujung rancangan. Mau tak mau, kita bertemu janji lagi di minggu hadapan. Kepada anda yang mungkin terpanggil untuk lebih mendalami maklumat tentang keajaiban Hilin atau ingin berkongsi masalah penyakit anda, sila hubungi kami di talian 03-5569-5569 atau hantarkan email anda ke info@hillwell.com.my. Baiklah, kita berakhir di sini untuk episod kali ini dan jangan lupa untuk terus bersama saya dan keajaiban Hilin di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Apa yang berguna daripada kami, jadikan panduan. Apa yang terkurang, harap dimaafkan. Salam hormat dan jumpa lagi. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Healwell Pharmaceuticals, Sundirian Berhad.